Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bang Mimin punya kabar terbaru dari Heiko van der Vecken. Di sini ternyata Manamet itu adalah anak dari seorang Melly Goeslaw bersama Antohut. Ini sangat mengapresiasi dari keinginan anaknya tersebut yang ingin menjadikan Heiko ini sebagai model video klip pertamanya. Mudah-mudahan meledak lagunya karena Heiko yang menjadi video klipnya. Di sini kita juga baru tahu kalau dia ini adalah anak seorang dari Melly Goeslaw dan Antohut. Pantesan gayanya emang cool dan keren, sama seperti mamanya yang selalu tampil modis dan juga keren. Nah, ini adalah kesempatan terbaik untuk Heiko van der Vecken yang harus membuktikan kebiasaannya dalam segala hal, di mana pastinya kalau sudah berurusan sama keluarga Melly Goeslaw. Seorang Heiko ini harus benar-benar powerful, atau maksimal dan harusnya wow cetar, dan membahana, dan itu pun Heiko bisa mengimbangi keluarga dari Melly Goeslaw ini. Heiko ini tinggal dipoles saja, dia itu bisa masuk ke semua circle, mau internasional. Mau biasa saja, mau luar biasa dia itu selalu bisa, karena Heiko ini emang artis yang bermulti talenta banget. Nah, kira-kira kapan tayangnya nih ya video klipnya? Sudah pasti semua orang yang sudah nunggu-nungguin semua sudah tidak sabar pengen segera rilis lagu terbarunya. Seperti apa sih anak dari Melly Goeslaw ini? Kalau kalian pengen banget tahu, kalian harus tonton terus channel Bang Mimin ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate seputar Heiko van der Vecken kesehariannya. Sekarang dia lagi apa? Kegiatannya apa? Project terbarunya apa? Kalian para fans Heiko jangan sampai ketinggalan. Sampai di sini dulu informasi terupdate-nya, nanti Bang Mimin akan kasih kabar terbaru lagi. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.